Pemirsa, hingga saat ini virus corona masih menjadi permasalahan serius di belahan penjuru dunia. Di Indonesia, masa tanggap darurat penanganan kasus ini diperpanjang. Masyarakat pun mulai melakukan proteksi di daerahnya masing-masing. Mereka secara mandiri melakukan penyemprotan cairan disinfektan, mulai dari fasilitas umum hingga rumah warga. Seperti halnya di RW 2 Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, dipimpin langsung Koordinator Tim Relawan Duetan atau TRD, Nurdin Ahmad. Relawan melakukan aksi penyemprotan cairan disinfektan. Mereka menyusuri tempat-tempat yang dikhawatirkan rawan penyebaran virus corona hingga rumah warga. Koordinator Tim Relawan Duetan Nurdin Ahmad menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk respon keresahan masyarakat terkait merebaknya virus corona. Kita mengadakan penyemprotan massal, di mana kegiatan ini didukung oleh yang pertama dari pihak kelurahan. Alhamdulillah kemarin malam dapat bantuan 2 kardus untuk bahan penyemprotan desinfektan. Di samping itu ada juga swadaya dari RW2 untuk akomodasi dan sebagainya. Alhamdulillah untuk penyemprotan pagi ini kita laksanakan di seluruh warga RW2. Kaitannya untuk pencegahan virus corona. Berjalan lancar. Dan alhamdulillah untuk pagi ini berjalan lancar. Kemudian untuk selanjutnya insya Allah kita akan mengadakan lagi. Tidak hanya fokus penyemprotan, tim relawan Duetan juga terus memantau perkembangan warga yang sering keluar masuk perkampungan atau pemudik dari luar kota. Jika dicurigai dari tempat pandemi, maka mereka akan melapor ke bidan desa untuk dilakukan pengecekan. Ardi Raihan melaporkan untuk Siratmu TV. Hollywood and it's cool.